aja. Ini dulu dong. Sini aja, Pak. Jadi ini Bang Oji mau kita makeover, nanti rambutnya mau dimodelin apa nih? Halo, welcome back to my YouTube channel Freddy Prahman. Nah, kali ini gue lagi berada di Jakarta Selatan, tepatnya di Blok S ya. Hari ini kita mau ngunjungin seorang sahabat lagi ya, sahabat ODGJ ya. Oke, di sebelah gue udah ada Agnes ya. Anes. Oh, Anes. Kirain Agnes. Terus masih bersama dia dengan Surya TV dan Ayla Ayla TV. Alright. Kita masih berkolaborasi lagi ya. Aku mau nanya-nanya nih sama Anes. Anes, boleh diceritain sedikit gak sih tentang siapa nama ini, Roger ya? Si Roger, ODGJ Roger. ODGJ Roger. ODGJ Roger yang ini ketemu pas lagi pergi kerja di pinggir jalan. Terus lihat dia gak keurus. Lihat gak keurus, terus coba kirim foto dia ke ini, orang-orang YouTube, ke Dinsos gitu. Oke, cukup mulia ya. Ya memang mulia sih. Teruslah berbuat kebaikan dan perbuatan yang mulia akan menjadi berkah untuk kita semua. Yang pastinya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Freddy Prahman, Surya TV, Ayla Ayla TV, dan follow juga IG Anes. Anes ya, Anes. Anes ya. Let's go. Opening break ya. Jalan. Sadar ya. Jalan-jalan. Cepet banget ya jalannya, total hilang dia. Gak apa-apa, yang penting jangan kenangan yang hilang. Aduh. Mana dia? Kalau kita ngomong ya kan begitu ya kan, nyambung. Nyambung. Cuma gak mau jawab. Oh. Cuma dia kalau mau apa perlu nanti minta gitu aja. Nanti kita coba aja, coba tuh bisa gitu ya. Iya. Siapa aja sini? Kalau kita kalau mau ngopi gitu, kopi dong bos, gitu ya. Rokok dong bos, ya gitu. Tapi ya setiap hari ada. Kira-kira dia galak nggak? Kalau galak malam dia tinggal ya. Cuman saya tahu kan selama di sini pernah kemana-mana itu malam-malam ya kan. Sapu itu dipatah-patahin, batu. Ah, sapu di situ. Baru itu dong. Oh, lapar kali dia. Nggak tahu tuh kenapa ya. Ajarannya di sini, kalau sini tidur di sini ya. Kalau siang di bawah pohon. Ini buat apa sama itu? Bapak tinggal di mana, Pak? Ya, kalau sehari di sini kita barunya. Pasti tahu lah ya. Ya. Semua juga orang depan pernah tahu semua. Kalau tempat mandi, mandi di sini ada nggak? Kalau mandi biasanya di masjid. Kita aja ya. Ini di dalam tuh ada. Emang dia namanya siapa, Pak? Aduh, kalau saya nama saya kan. Ya, enak ya. Kalau aku saya ada di sini ya kan. Ayo siapa? Dia memang penduduk sini aslinya. Tapi kalau keluarganya sering ke sini nggak, sering maksudnya nengok? Kalau dulu ada saudaranya sini kan, sudah meninggal dulu dia saudaranya di sini itu apa namanya? Satpam di sini, kalau jaga malam di sini. Sudah meninggal belum lama. Gitu. Kalau lebih jelasnya sekarang gini aja, lebih jelas, lebih terang, mana orang masjid di pos. Oh, gitu. Sebagian ada keluarga dari situ. Oh, ada yang keluarga di situ. Masjid sini ya? Iya, masjid besar itu. Itu aja. Takutnya ya kan nanti kan kalau nanya gimana ya kan. Kan kalau hujan, ya. Kalau hujan dia pindah ke masjid tidurnya. Kalau hujan, iya kan. Cuma kalau dikasih baju, kasih apa gitu ya kan. Di bawah cuma nggak tahu taruh di mana. Jadi dia pengen pakai baju yang gitu aja. Pakai bajunya. Oh, gitu. Gitu aja. Coba aja. Iya, Pak. Makasih banyak ya, Pak, infonya. Coba aja ya, nanti dia lebih serang ya. Iya, Pak. Tinggal satu. Tadi ada temennya juga. Pokoknya tinggal orang normal biasa gitu. Iya. Assalamualaikum. Ya, pasti itu loh, Bang Haji. Kenalan dong, kenalan. Bang Haji. Duduk sini. Apa kabar, Bang Haji? Duduk sini. Ngobrol kita ya. Duduk. Mau ke masjid dulu. Ini mau bikin apa? Kenapa? Coba lihat bikin apa sih? Iya, punya masnya. Coba aku mau lihat aja. Boleh enggak? Coba lihat bikin apa? Ini bikin biasa iseng. Apa tuh? Coba lihat jadi apa nanti? Ngobrol sini yuk, tempat tidur, tempat tidurnya yuk. Kosong ke masjid. Apa mau ikut boleh? Mau ngobrol, boleh enggak ngobrol? Aduh, ngobrol. Mau udah makan belum? Ya udah yuk, masjid bareng yuk, masjid bareng yuk. Ya masjid aja ya. Iya katanya di masjid aja.
dia bilang mau ke masjid aja, oke kita ikutin dia ke masjid dulu ya. Sambil nyantai. Hah? Ngobrol. Wawancara dulu. Wawancara, wawancara. Kan TV. Gue TV. Iya kan? Itu sih ya. Kali jangan. Gak apa-apa. Hey bro. Bro. Mau ngopi gak? Ngopi gak? Ngopi ya. Tangan ngopi tuh boleh. Iya. Iya. Hah? Kamu nengen. Iya dengan. Teman-teman sekolah bro. Orang benyang apa orang bentong? Udah makan belum? Gampang. Di gampangnya ada nasi nih tuh. Kang Fred bawa nasi, Kang Fred. Nasi, minum pokoknya. Beli kopi yuk. Ini di taman anak nih. Servis. Yuk, lagi aja kan? Namanya siapa? Oji. Namanya Oji. Umur berapa sekarang? Tiga puluh lebih. Lebih berapa? 40 lebih. Oh, 40 lebih. Jadi 30 atau 40? Hah? 30 atau 40? Semestinya. Beri kopi. Lagi. Udah lama nih ya ngerokok bareng. Itu ngerokok bareng lah kalau lama. Ada. Dulu nyantai enggak? Kayaknya gaul nih. Kan lama kan. Itu udah nyala. Woi. Mantap. Nah, gitu dong. Itu. Ini rambut kenapa? Kok jadi gontong begini? Hah? Ayo kita cukur yuk. Kita cukur yuk. Yeah. Ada cukuran. Biar ganteng ya. So, ganteng kalau bersih mah. Ya. Yeah. Biar bisa gaul lagi. Ada. Ayo bawa ayo. Kagak percaya eh. Nih, ada. Ada cukurannya. Oke. Nah kita bersihin ya. Mantap nyampe merokok. Sip katanya sip. Ayo suka nih gaul nih Bang Oji nih. Iya. Nih di mana di bawah pohon tuh. Kayak orang-orang nyukur bawah pohon ya. Bersihin aja yuk. Ayo. Ayo katanya dia cepet loh. Gitu ya. Gak pakai lama dia katanya. Ayo katanya. Sini aja ya. Sini aja nih lep ya. Bapak. Yes, ini jadi ini Bang Oji mau kita makeover. Nanti rambutnya mau dimodelin apa nih? Habisin. Oh iya, habisin. Habisin apa gundul? Gundul. Gundul mau gundul. Hah? Jangan digundul. Jarang gundul. Jarang gundul berarti sekarang pengen digundul. Jarang gundul. Jarang gundul. Dimodelin deh pokoknya kayak Korea. Yoi. Dari ganteng, cewek-cewek juga pasti seneng ya. Yoi. Oke, ini aku mau bersihin kukunya, kita lihat ya. Kukunya panjang enggak? Oh, kuku kakinya panjang nih. Sebenarnya kuku tangannya, dia merem loh. Menikmati. Aku bawa bersihin kuku dulu. Boleh, kalau mau. Aku bersihin ya. Pokoknya awas dulu, rambutnya taruh dulu. Jadi merem. Menikmati. Kapan lagi ya? Kapan lagi dicukur sama artis yang merem? Kapan lagi mau jadi artis ya? Kapan lagi ya? Kapan lagi? Kapan lagi? Oke. Abang Fred, Abang Fred. Janggut, brother. Potong rambut ya. Nanti janggut juga. Janggut. Ntar ini. Oh. Apa? Hot trend, ya pak. Ngeblok, ngeblok. Jadi minggu mereka selesai, gue minggu ke dulu dari janggutnya. Ini segini sentinya. Ke bawah ini. Ini segitu aja. Besok udah mulai buka barbershop ya? Iya. Jadi lumayan bersih sih, kepalanya nggak terlalu banyak kerak. Iya. Jadi buat teman-teman nih yang pengen dipotong rambutnya ya di bawah pohon rindang kayak gini, boleh calling gue ya. DM aja Instagramnya Freddy Prahman. Kalau
bukanya setiap hari apa, Pak? All online, jadi setiap hari. Berarti cukurnya online juga? Cukur online. Sendiri ya? Sendiri, dari pakai Zoom. Ya ini makin ganteng nih, makin lara. Oh iya. Ini kenalin dengan Orem. Hah? Yang gemuk. Yang gemuk dan seksi. Dia suka yang gelap dan pegang. Kalau masih gelap ya. Depan mata. Laura, yang Laura ya kalau yang nonton ya. Dia masih dicariin sama Roger. Nih, buat Laura ya, nanti dicari nama Roger. Dia mungkin kangen ya. Jadi guys, requestnya itu dia gak mau terlalu habis banget kali ya. Ayo deh ini gelangnya. Beli dia dipotong. Wih, keren dah Bang Haji dah. Banyak nih teman-temannya nih. Ini udah kelar. Ini gua udah rapi belum nih? Nah. Kita servis ya si Haji. Habis di treatment, nah ini treatment pijat ya, dari sampai tidur-tidur ya. Pokoknya hari ini spesial. Rescue. Jadi tadi kita agak sedikit worry ya sebenarnya ya. Tapi setelah kita ajak ngobrol ya kan, terus agak sedikit nyambung, akhirnya mau dibujuk untuk dibersihkan. Mandi langsung apa? Mandi ya. Ganti baju, mandi, makan, oke? Oke. Sip. Ini apa sih? Coba ada kaput. Nah, sorry. Kalau apa? No problem. Oh, kata ibu itu udah 22 tahun enggak mandi-mandi, guys. Serius? Apa sih, Dol? Oh. Bukan gigi nih, pulpen ini. Ini pakai nggak? Wah, tunggu. Ini pakai, belum dipakai ya, ntar. Keren kan? Senyum dikit dong, senyum pepa deh. Wih. Iya. Ngatasi kayak orang sini. Ini lepasin dulu nih kalung-kalungnya karena mau mandi. Ya, mandi harus. Dilepasin dulu sih. Mandi dulu sama Ji, bajunya juga. Pulpennya maaf, ini kayak Pak Camat nih, bawa-bawa pulpen terus. Ayo kita mandi. Ya cepet ya. Banyak ya. Satu, dua. Ya. Dua lapis. Ini sekarang berapa? Dua. Baju udah rasain. Nah, lalu kita mandi. Jadi guys, bajunya udah langsung ke toilet nih. Ini peralatan mandinya kita mau bersihin ya. Alhamdulillah tadi agak sedikit worry ya, karena tampilannya gue pikir dia galak. Oh ini. Oke, jadi kita udah di kamar mandi ya guys. Oh dia mandi sendiri. Bang Haji, Bang, ini sabunnya lu Bang, sabun, pakai sabun, nih, mau mandi sendiri kan? Tunggu, dipasang dikit, apa lu sop-sop? Kalau kurang sabunnya bilang, mandi sendiri bu? Jadi nggak penting kalau mandi, tapi mandi apa? Tapi memang kata orang sini dia suka mandi memang ya. Dua tahun kata ibu tadi juga. Mandi langsung sadar ya. Laura mau di telepon. Ini sabunnya bu. Itu gue suruh bawa. Oke kita mandi. Mandi lebih biar lebih hasilnya signifikan hasil mandinya. Jadi biar Surya yang gosok. Bang Oji udah seger ya? Udah mandi. Moga-moga ini terjauh dari COVID ya?
Kok corona itu apa, Bang Ji? Covid itu apa? Ya bisa kan umpamanya. Iya. Oh. Ya mudah-mudahan ya. Udah segar kayak gini, Bang Oji juga udah mulai sedikit nyambung ya dia. Ntar kita makan deh, kan barengnya. Ngopi lagi depan, ngopi rokok lagi. Rokok lagi. Makan makanan. Ada, tenang, ada. Ada di situ, kita dulu situ lagi ya. Tadi. Pokoknya hari ini Bang Oji standby dan ikut bareng kita. Mana? Hah? Di mana? Ya kita ngobrol-ngobrol, kita Q&A. Oh, saya lagi ada perlu, nggak bisa kemana-mana. Perlu kemana? Ada. Di sini aja, nggak perlu kemana-mana. Ya udah kita di sini aja. Oke. Okay. Kita ketemu. Jadi story-storynya itu dulu si Roger ini orang kaya ya? Orang kaya dulu, tanahnya banyak juga di situ. Banyak ya. Jadi mungkin stresnya juga pemicunya tuh apa ya? Karena dilarin warisannya kali ya? Bagaimana? Ya pokoknya warisannya dulu sih ada. Cuma sama kakaknya kayaknya deh. Atau gimana nggak tahu. Iya, itu dulu tuh rumahnya itu tuh. Yang sekarang jadi rumahnya bos itu Sweet Tank. Dulu itu ada berapa RT banyak itu. Jadi itu rumah bos itu Sweet Tank. Sweet Tank ya? Ah, iya. Tapi dia mah cuma karena malas aja. Kalau sama orang-orang mah masih apal gitu. Masih dia apal, mah ya, apal ya. Ingat masih. Sama ini kita aja apel dia. Iya. Jadi guys, Roger Oji ini memang basicnya memang dia orang kaya ya. Tapi mungkin ada stres tanya gitu. Mana kan PRT ya? Pak RW Haji Pak. Haji Pak. Banyak saudaranya di Kebalen tuh dia. Oke. Okay. Jadi dia memang akan sih anak kampung Sokin. Anak kampung ini namanya. Kampung Kejantan. Iya. Oke, okay, wes. Nama asli siapa, Pak? Oji apa? Oji doang. Oji doang. Oji doang. Oji doang. Asli orang sini. Asli orang sini katanya. Di KTP ngeri. Hah? Belum di KTP masih ngeri. KTP kampung Cinere. Masih di KTP masih ngeri, kok KTP. Di KTP masih ngeri ngerian. Masih ngeri KTP. Ngeri apanya? Apa sih? Enggak apa-apa ngeri. Oh, lagi tahan. Itu dua orang. Enggak lucu. Berapa saudara? Kak Oji. Hah? Kak Oji berapa saudara? Saudara cuma 4. Ada 4. Yang pertama meninggal, siapa? Meninggal 3. Meninggal 3. Iya, meninggal. Meninggal. Jadi sisa satu ini. Enggak ada doang. Satu yang sendiri. Yakin? Oh. Iya, udah sendiri. Yang benar, coba ingat-ingat berapa saudara? Saudaranya 4 sama 3. Tetehnya 3 tuh. Kata apa 3? 3. Nah, coba sebutin namanya siapa aja. Yang itu Teten. Teten? Teten itu orang belum menilir. Hah? Teten belum menilir. Teten sama? Tunggu saudara misalnya, Teten. Teten? Nah, itu aja. Yang itu aja, kan ada 3 nih. Yang paling banyak. Ada Teten, terus ada siapa lagi? Pengirege. Yang paling baik yang mana? Nah, biasa aja. Biasa aja. Biasa aja dong lo. Nih, teman lebih baik, teman banyak yang baik ya. Baik ya. Ini punya rumah nggak di sini? Nah, ada rumah. Ada. Malas pulang. Malas. Kenapa nggak pulang? Nggak tahu. Mau jadi Bang Koyi? Bukan. Bukan. Banyak penyakit itu lingkungannya. Hah? Lingkungannya banyak penyakitnya. Penyakitnya? Lingkungannya banyak penyakitnya. Oh, lingkungannya banyak penyakitnya. Penyakit apa nih? Nggak tahu. Udah tuh. Malas. Penyakit hati bukan? Bukan. Kodok loncat. Oh, biasa aja hatinya. Apa ini? Penyakit apa nih? Sarang-sarang ini narkoba? Bukan. Oh, bukan. Biasanya apa nih? Kita apaan ya? Ini orang tuanya masih ada nggak? Ini orang panas dalam yang bengek. Apa katanya? Panas dalam bengek. Nah, itu yang udah umur itu. Bengek gimana tuh? Panas dalam. Kacau ya? Kamu yang dengar. Ini mau nanya nih. Namanya siapa? Uji. Uji apa? Uji doang. Ada saudara sama dik doang gak? Saudara sama cuma gak lebih deket. Oh, tapi Uji doang itu kan saudara sama dik doang? Sama di Isol sama. Hah? Desa kerja di Jakarta sama. Aduh, Betawi. Ini Betawi Sokin gak? Betawi asli. Weh, asli. Udah pernah nikah belum?
Enggak pernah. Enggak pernah nikah? Masih bujangan saya. Masih bujangan? Mau nikah enggak? Masih jauh. Hah? Masih jauh. Masih jauh? Apanya jodohnya? Masih jauh, jodohnya. Jauh perempuannya. Laura kan udah ada. Iya benar. Laura kan udah ada. Hah? Kan udah ada Laura. Cuma lagi bawa kesangkutan. Ente, ente ini ya, cinta sama Lore. Iya. Sangkutan. Hah? Namanya sangkutan. Sangkutan apa? Utang. Rodemai. Hah? Rodemai. Apa? Rodemai. Apa rodemai? Rodemai. Terlalu demai. Rodemai. Terlalu demen. Apa? Demai-demai itu. Gak ngerti gue bang. Temannya doi yang paling jauh. Jauh. Kalau tidur suka di mana? Jadi karena faktor lingkungan, Bang Oji mengasingkan diri ya. Sama juga dengan dia, sama juga sama orang lain. Orang lain ngopi, saya gitu ikut ngopi. Oi, emang doyan banget ngopi ya. Oke guys, jadi mungkin sampai sini dulu ya aktivitas kita pada hari ini, karena kita udah berhasil untuk bersihin Bang Oji ya kan, dan cari tahu informasi tentang Bang Oji. Ternyata Bang Oji ini memang anak kampung Sokin alias anak kampung sini, dan memang story-nya dia itu orang berada tadinya, tapi mungkin karena ada sesuatu hal yang membuat ketingkatan kestresan dia jadi tinggi, maka jadi seperti ini gitu. Mungkin itu aja, jadi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Freddy Praman, masih bersama Surya TV, Ayla Ayla TV, dan bersama juga Amir serta adiknya ya. Iya. Iya. Mantap ekspaten kali pokoknya. Bang Oji, boleh ngomong gak? Subscribe. Jangan lupa subscribe ya. Oke, coba. Biasa. Jangan lupa subscribe. Jangan suka. Jangan lupa. Jangan lama dan lama. Jangan lupa. Dan lama. Jangan lupa. Ya udah deh, pokoknya itu deh. Jangan lupa subscribe ya.